Selesai bersama melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melengkapi zikir dia tersebut, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Farid Wajidi MA. Kepada Mukarram disilahkan dalam hukum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyina wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil mabu'utsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kami muliakan, hormati, cintai dan banggakan Bapak Bupati Pager, Ananda Haji Samsudin Hamid SD, bersama dengan seluruh pejabat, tokoh masyarakat, para ahli ulama, bahkan seluruh hadirin dan hadirat yang semuanya kami muliakan dan hormati. Terima kasih. Pada pagi hari yang bersahabat ini, pada tempatnya lah kalau kita sama-sama kembali lagi dan untuk tak henti-hentinya memanjangkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat inayah dan hidayahnya, sehingga Bapak Bupati menggagas acara ini yang terselenggara pada hari yang bersahabat ini. Bagaimana kita menyongsong tahun baru? Lalu beliau pikirkan, bagaimana kalau kita laksanakan peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus zikir atau bersama. Rasa-rasanya kita hanyut tadi dalam zikir sampai saya seperti kehilangan konsentrasi untuk bicara karena hati kita semuanya hanyut di dalam zikir, merasa dekat betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita curahkan seluruh hati kita, dosa-dosa kita, kemudian dengan harapan untuk mendapatkan rahmat pada tahun yang kita masuki ini, tahun 2019. Apalagi tahun ini adalah tahun panas, di mana bangsa Indonesia melaksanakan pesta demokrasi. Tentunya kita inginkan dan kita doakan agar supaya tetap saja aman-aman, khususnya di daerah kita Pager ini. Amin. Yang sampai di Tomo kita boleh. Kalau kita mau aman-aman, kita punya negara aman-aman, tentunya kita tidak akan membuat sesuatu tindakan yang bisa memicu datangnya ketidakamanan. Hadirin hadirat, kepada saya diberikan amanah untuk memberikan tausiah dalam kaitan peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah di balik kelahiran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam Al-Quran surat Al
Al-Anbiya 107. Di situ ditegaskan oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Ketika mengatakan rahmat, berarti itu adalah nampak kita semua. Tidak seorang pun dalam hidup ini yang tidak mengharapkan mendapatkan rahmat. Sebelum kita lahir, kita sudah perlu rahmat dari Allah. Karena kalau bukan rahmat dari Allah, kita tidak akan sempurna dalam keadaan lahir. Dan sejak itu sampai kita meninggal dunia, tidak pernah putus daripada harapan kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang mati pun mengharapkan rahmat dari Allah. Ada tadi dibacakan oleh Pak Kiai kita. Bagaimana kita memohon rahmat ketika kita menjelang sakaratul maut. Sesudah mati pun lebih-lebih lagi. Karena hanya dengan rahmat Allah kita mendapatkan tempat yang layak nanti di sisinya. Hadirin hadirat, ketika Allah berkata, kami tidak memutuskan ke Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Ahli tafsir menafsirkan ayat ini dengan tiga makna. Pertama, kami tidak memutuskan ke Muhammad kecuali karena adanya engkau rahmat buat alam semesta. Artinya apa? Dari sisi sosok beliau itu, pribadi beliau itu rahmat. Dan karena itu di dalam Al-Ahzab dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul ada pada Rasulullah itu keteladanan yang baik karena pribadi. Kemudian makna yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali karena adanya engkau membawa rahmat buat alam semesta. Artinya semua yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Sekarang pertanyaan, apa yang dibawa Nabi Muhammad? Ajaran, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya adalah rahmat. Kalau saja ada sesuatu ajaran yang kita belum melihatnya sebagai rahmat, karena itu kita belum memahaminya, atau salah jalan, sehingga kita tidak melihatnya sebagai rahmat. Kemudian mana yang ketiga? Wama arsalnaka illa rahmatil alamin, kami tidak memutus engkau Muhammad kecuali adanya engkau membawa alam semesta ini menuju rahmat yang terbesar. Rahmat yang terbesar apa? Kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Apa kesini? Sekarang saya akan fokus dalam salah satu ajaran dari balas bunga. Bapak itulah rahmat. Yang selama ini fenomena menunjukkan dalam masyarakat kita bahwa sepertinya ya masih banyak yang belum melihatnya sebagai rahmat. Apa itu? Ajaran zakat, infak, sedekah. Coba di Bangkep ini, kalau tahun ini mendaftar untuk naik haji, berapa tahun antriannya? 28 tahun. Pertanyaan kedua, berapa lama antriannya kalau mau membayar zakat? Ketika kami 10 tahun yang lalu melakukan studi banding, 10 tahun yang lalu melakukan studi banding di Malaysia, begini pengumuman zakat, kami ketemukan kantor zakatnya itu di dalam lingkup masjid Rat Masjid Agungnya di sana, yang ada di Kuala Lumpur. Itu modelnya persis dengan bank,
di mana kita masuk terus, kursi-kursi diatur, di sana ada meja konter. Kami pun tanyakan, mengapa begini modelnya? Katanya sering orang antri untuk membayar zakat, makanya kita persiapkan kursi-kursi untuk mereka duduk. Sekarang persis di Indonesia. Di Indonesia itu sering orang antri untuk menerima zakat. Persoalannya, mengapa begini? Itu contohnya. Karena belum mencerna bahwa zakat itu adalah rahmat. Manakala kita sudah memahami bahwa zakat itu, infak dan sedekah itu rahmat, maka kita akan melihat begitu ramainya orang berzakat, berinfak dan bersedekah. Karena itu, salah satu kewajiban daripada pengurus Basnas ialah bagaimana mensosialisasikan ini kepada masyarakat umum supaya memahami. Kembali lagi, lamaan arsalnaka ila rahmatil alamin, apa saja di balik rahmat itu adalah rahmat. Rahmat adalah pengertian membawakan kebahagiaan kita dunia akhirat. Bagaimana zakat seperti itu? Mari kita pertama-tama bertitik tolak daripada mana kata zakat. Dalam bahasa Buddhis sekep, bahasa Indonesia juga sudah zakat, tapi apa maknanya menurut bahasa? Makna kata zakat secara harfiah mempunyai empat makna. Pertama, zakat berarti kebersihan, at-taharah. Artinya, kalau kita betul-betul mau makan harta yang bersih, tolong jangan dibiarkan tidak keluar zakatnya kalau memang sudah wajib zakat. Dan kalau belum wajib zakat, tolong keluarkan infaknya, sedekahnya. Kenapa? Karena kalau tidak dikeluarkan, apabila sudah wajib, maka itu berarti kita makan harta yang tidak bersih alias kotor. Hampir, kalau saya tidak mau mengatakan, semua tempat saya memberikan pengajian, selalu saja ada masyarakat kita membawa botol aqua. Ada yang minta diluarkan untuk pengobatan. Tapi yang paling banyak ialah bapak tadi nanti, bapak tadi nanti untuk anak-anaknya. Perlu kita tahu salah satu sumber anak kita itu obat tangan timah karena kita beri makan harta yang belum bersih. Kita menganggap bersih dengan bersihnya perolehannya, tetapi belum bersih dari kewajibannya. Sehingga belum bersih. Kalau belum bersih berarti kotor. Mengapa? Karena yang wajib keluar itu pada hakikatnya bukan harta kita. Walaupun ada di dalam tangan kita, tetapi adalah haknya 8 kerompok yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Itu punya hak. Sehingga apabila kita tetap menyimpan bersama-sama dengan harta kita, kita akan makan bersama-sama dengan harta kita, padahal sudah bukan harta kita. Di dalam surat Az-Zariyat sendiri, ayat 19, agar ibu baca nanti, kakak ya, dan dalam surat Az-Zariyat ayat 19, di situ ditegaskan oleh Allah, wabi amwanihim haqqun lisa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang kaya itu ada hak. Ada hak untuk siapa? Lisa'ili wal mahrum. Untuk orang yang tidak punya, yang pandai meminta, wal mahrum, dan untuk orang yang tidak punya, yang malu meminta. Dua rumah tutup peti. Engkau maraka-raka, engkau tahu ada siri. Allah mengatakan ada hanya itu.
Ini kita tidak sadari karena hasil perolehan daripada upaya kita, usaha kita, sehingga selalu saja kita berpikir inilah 100% adalah hak saya, milik saya. Dan tadi oleh Pak Kiai dikatakan itu adalah milik Allah, dititipkan kepada kita. Nah, bagaimana kita menggunakan ini? Dan macam inilah, kalau dikasih makan anak-anak kita, jangan heran kalau perkembangan fisiknya hebat, tetapi buntu akalnya. Karena sebenarnya gelap yang kita kasih makan. Di sisi lain juga, kalau tidak bersih berarti kotor. Kalau kotor berarti mengundang penyakit. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai besok lusa dikasih penyakit oleh Allah di mana obatnya, pengobatannya, biayanya lebih tinggi daripada ada kata kerusakannya. Tetapi tolong jangan juga begitu melihat orang kaya sakit terus kita mengatakan ayo atau sekeu. Itu makna pertama. Jadi siapa yang mau makan harta yang betul-betul bersih, tolong jangan biarkan tidak keluar zakatnya apabila sudah tiba saatnya wajib dikeluarkan, dan tolong keluarkan impaknya, sedekahnya sebelum wajib zakatnya. Sekarang makna kedua. Makna kedua daripada zakat ialah an-nama, pertumbuhan, perkembangan. Masa iya? Padahal di sini orang takut. Orang takut mengeluarkan zakat itu karena dikiranya zakat itu mengurangi hartanya. Mana saja itu kurangi. Umpamanya 1 juta harus keluar 25 ribu, kurang. Bagaimana makna zakat yang kedua berarti perkembangan pertumbuhan. Dari mana? Pada hari ini kurang. Yakinlah kepada Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Begini sampai tambah. Yang kita keluarkan tadi itu lahirnya kita berikan kepada pengurus Basnas. Tetapi hakikatnya yang kita keluarkan tadi itu naik ke atas melapor kepada Allah. Naik ke atas melapor kepada Allah, ya Allah, inilah saya sebagai tanda kesyukuran hamba-Mu atas nikmat yang Engkau turunkan kepadanya. Saya ulangi, naik melapor ke atas kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, inilah saya sebagai bukti atau tanda kesyukuran hamba-Mu atas nikmat yang Engkau berikan kepadanya. Maka Tuhan mengatakan apa? Kamu jangan turun ke bawah kecuali bersama-sama dengan saudara-saudaramu yang lebih banyak daripada kamu. Di sini pertamanya. Makanya Rasul mengatakan istanzilu sekali sedekah, kasih turun rezeki itu dengan sedekah yang macam-macam, sedekah wajib, zakat, sedekah sunat, impak dan sedekah. Apa bedanya zakat, impak, sedekah dalam konteks Indonesia? Zakat ialah yang wajib dikeluarkan. Umpamanya tadi 1.025.000. Impak sedekah yang keluar yang tidak wajib dikeluarkan selain daripada 25.000 itu. Bagaimana bedanya? Impak itulah sumbangan-sumbangan untuk kepentingan umum di mana-mana. Itu impak. Sementara sedekah ialah pemberian kepada person-person pribadi-pribadi.
termasuk pamannya tetangga kita atau kerabat kita yang kurang apa nih ekonominya. Oleh karena itu, tolong cari siapa orang yang rajin berzis, berzakat, berimpak, bersedekah. Siapa orang yang rajin berzis dikasih miskin oleh Tuhan. Karena itu tadi, oleh karena itu jangan ragu-ragu. Kalau memang kita sebagai orang yang beriman, mari buktikan iman kita. Buktikan iman kita dan Tuhan akan membuktikan rahmat-Nya. Dan ini sendiri saya sudah praktikkan sejak saya menjadi pengurus zakat dan Tuhan perlihatkan kepada saya. Dewi sekarang bau dia yang akan dibawahi. Mengenai masalah ini bahwa betul-betul ya Tuhan tempatkan harta kita itu. Bagaimana ketika saya awal diangkat menjadi pengurus Baslu di Baru dan kepada saya diminta untuk memberikan sambutan, salah satu isi sambutan saya ialah kepada saudara-saudara pengurus PAS, sebelum kita meminta zakat dari masyarakat, maka kita pengurus yang harus terlebih dahulu mengeluarkan zakatnya masing-masing. Jadi tidak boleh pembawa baju macam pengurus. Dia lama tu tak tahu. Jangan salah hanya ruang tangan, jangan salah hanya bicaranya saja. Mana buktinya? Sebab apa yang kita miliki itulah yang kita. Nah, ketika itu saya ada sedikit yang saya harus keluarkan, yaitu 2 juta. 2 juta ini tahun 2000, peristiwa tahun 2000. Tapi, apa yang terjadi? Sebagai bukti daripada mana keluar dari zakat, yaitu pertumbuhan, perkembangan, tidak pernah setiap tahun itu kurang dari 2 juta yang saya keluarkan. Justru selalu naik. 2,5, naik 3,5, naik 4,5, naik 5,5, dan tahun 2017 yang lalu ini baru sampai 25 juta zakat saya. Ya, dari 2 juta. Saya sebut ini untuk membuktikan, dan sampai ragu-ragu, dari mana kedua zakat, ialah pertumbuhan perkembangan. Kemudian makna ketiga dari kata zakat ialah kebaikan, memberikan kebaikan, as-salah, kebaikan kepada kita, keluarga kita, kebaikan kepada masyarakat kita, kebaikan bersifat umum. Bukan saja yang menerima zakat mendapatkan kebaikan. Setidak-tidaknya tolak bala. Rasulullah dalam hal ini mengatakan apa? Hasinu amalakum bizakat. Bentengi hartamu dengan zakat. Bentengi hartamu dengan zakat. Hasinu amalakum bizakat. Selain itu, beliau juga ada mengatakan as-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minas-suq. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Nah, ia pasti dekain aku untuk pintu pulau bawah najare. Ini berarti kebaikan. Di sisi lain, beliau juga ada mengatakan, maha dari zakatu malat illa wa afsadatu. Tidaklah bercampur zakat itu pada suatu harta. Sudah harus dikeluarkan, tapi tidak dikeluarkan. Tidaklah bercampur kecuali ujung-ujungnya akan membawa kerusakan, akan merusak harta itu. Dalam bentuk bagaimana? Umpamanya empat, nelayan gilir bukalewi, atau kecurian, atau dirampok. Ada saja caranya. Tidaklah bercampur zakat itu pada suatu harta kecuali akan merusak. Itu kata Rasulullah.
kalau itu pada harta kita, hati-hati. Ini juga kena amin. Kenapa harus pas-pas? Jadi itu jangan sampai ada zakat yang bukan bagiannya dimasukkan dalam bagiannya. Yang ke sana mengatakan dia tahu anak apa bagi, dia tahu anak amir, dia tahu aku, dia tahu kursi orang. Maka kenapa juga itu tidak bercampur zakat itu pada harta yang bukan tempatnya, kecuali akan merusak. Biasa saya berguyur dalam hal ini mengatakan apa? Kapan badan amil zakat melakukan itu, salah baca dikurangi. Dina nakada wal amilina alaiha. Tapi makadanya kan, wal amilina alaiha. Masolah ni tajawina. Kebaikan-kebaikan bersama. Kemudian makna keempat daripada kata zakat ialah berkat, al-barakah, barakah. Bagaimana berkat? Perlu diketahui, semakin banyak memberi manfaat berarti semakin berkat. Kalau ada orang kaya, alai Nabi memalukungi orang parana, itu tidak berkat. Dan apabila orang membagi apa saja nikmat yang kita dapatkan dari Allah kepada sebanyak mungkin, maka berarti itu berkat. Seorang pejabat membuat kebijakan-kebijakan yang memberi manfaat kepada orang banyak, semakin banyak memberi mendapatkan manfaat, semakin berkah jabatannya itu. Seorang ilmuwan, apabila ilmunya itu dibagi sehingga banyak mendapatkan ilmu itu, semakin banyak mendapatkan ilmu itu, semakin berkah. Seorang hartawan, bukan hanya dia menikmati hartanya, tetapi karena ia cerdas di dalam berzis, berzakat, berimpak, bersedekah, sehingga banyak yang mendapatkan berkah daripada itu, apalagi kaya orang merana. Dan perlu diketahui dalam hal ini ialah, kalau seseorang baru saja zakat yang ia keluarkan, sebanyak apapun, umpamanya 1M atau 2M, tetapi itu baru zakat, maka ketika itu ia belum berhak disebut dermawan. Saya ulangi, apabila seseorang mengeluarkan dari hartanya baru zakatnya yang keluar, belum keluar impaknya, sedekahnya, maka belum berhak untuk disebut dermawan. Mengapa? Karena kapan zakat berarti memang itu bukan hartanya. Dan seseorang kalau memberikan yang bukan hartanya tidak berhak disebut dermawan. Nanti disebut dermawan kalau memberikan dari hartanya. Kembali lagi tadi itu. Zakat itu sudah bukan lagi harta kita, titipan yang ada di tangan kita. Jadi siapa yang mau makan harta yang bersih yang dikembangkan oleh Allah, kemudian yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya, berberkah, pokoknya jangan biarkan harta kita itu wajib zakat lalu tidak keluar zakatnya. Dan keluarkan zakatnya, infaknya, dan sedekahnya. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau orang tidak mengeluarkan zakatnya? Pertama, berkaitan dengan zakat ini, perintah untuk mengeluarkan zakat itu ada 30 ayat yang selalu bersama-sama dengan salat. Aqimus salata wa atuz zakata. Yang sejenis ini ada 30 ayat. Sementara haji tidak pernah berdekatan salat dengan haji, dan ayat haji sendiri tidak cukup 10. Sementara ayat zakat ini 30 bersama-sama dengan salat, belum lagi terpisah dengan salat, belum lagi dengan istilah infak, istilah sedekah, itu belum lagi itu. Lalu bagaimana? Rasulullah SAW hadis beliau ada mengatakan begini, la salatan limani izakati, la salatan limani izakati, ini bagi tiga kali itu. Ini riwayat Imam Rabi, la salatan limani izakati, tidak ada salat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat.
Cina ya. Tidak ada syarat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Tolong. Kalau kita memang betul-betul pencinta kebaikan, jangan biarkan harta kita tidak keluar zakatnya apabila wajib zakat. Karena upah mana tadi itu semuanya kebaikan. Itu menunjukkan rahmat. Ibnu Mas'ud berkata, "Umirna bisalati wa zakati." Kami diperintahkan untuk salat dan berzakat. Wa man lam yuzakki, siapa yang tidak mengeluarkan zakat, fala salatahu, tidak ada salat baginya. Sebagaimana dikatakan Rasulullah. Ibnu Abbas mengatakan, ada tiga ayat berpasangan yang turun. Salah satu ayat ya. Tiga ayat yang turun berpasangan. Tidak diterima tiga ayat berpasangan ini kalau hanya salah satunya yang kita lakukan tanpa melakukan pasangannya. Apa itu tiga ayat yang berpasangan? Yang pertama, kata Ibnu Abbas, "Ati'ullah wa ati'ur rasulah." Taatilah Allah dan taati rasulnya. Barang siapa yang menaati Allah tapi tidak menaati rasul, maka tidak diterima ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, ayat yang kedua berpasangan, kata Ibnu Abbas, "Aqimus salata wa atu zakata." Tegakkan salat, keluarkan zakat. Barang siapa yang salat tapi tidak mengeluarkan zakat, maka tidak diterima salatnya. Yang ketiga, ayat ketiga, "Anishkur li waliwalidika." Pesan saya agar engkau mensyukuri saya dan kedua tuamu. Barang siapa yang hanya bisa mensyukuri Allah tapi tidak tahu mensyukuri kedua orang tuanya, maka tidak diterima kesyukurannya kepada Allah. Hadirin hadirat, kelemahan apa susahnya? Ya tolong pengurusnya siapkan. Ya tentu bagaimana tesminya nanti itu berikutnya. Tapi ini yang paling penting ini. Kami di Baru sejak tahun 2000. Saya diangkat sebagai pengurus PAS. Jadi sekarang ini sudah 18 tahun. Waktu itu saya diundang menghadiri rapat oleh Departemen Agama, rapat pembentukan pengurus. Saya hadir sebagai salah seorang tokoh masyarakat, pimpinan pesantren, dan ketua majelis ulama. Yang paling lama itu ketua majelis ulama. Saya ketua majelis ulama di Baru sejak tahun 86 sampai sekarang. Nah, jauh ini je, karena itu sih kalau pasir ini tahun 2000 diangkat menjadi pengurus. Pas kita sosialisasikan, di antara kiat yang kita lakukan ialah melaksanakan yang namanya Maulid Akbar berkecamatan. Maulid Akbar berkecamatan, di mana hikmah maulidnya itu fokus pada zakat infak sedekah untuk mensosialisasikan terus. Selalu pindah-pindah itu. Setiap kecamatan memindahkan, umpamanya tahun ini desa apalagi ditempati, atau kelurahan apalagi ditempati, tahun depan kelurahan apalagi atau desa apalagi ditempati, berputar. Dan kita sosialisasikan terus. Lalu ada salah satu kiat yang kita sebenarnya cangkok dari pangkep. Kita sebenarnya campur dari pangkat. Salah satu kiat untuk menggairahkan orang, yaitu menyiapkan ember.
MPL untuk setiap peserta yang datang murid harus ada mendapatkan MPL. Siapa menyiapkan itu? Masyarakat yang punya giliran menjadi apa namanya tuan rumah, kelurahan apa atau desa apa. Jadi dihitung itu kita punya maulid akbar kecamatan ini umpamanya nanti yang datang itu sekitar 1.500 orang, maka MPL-nya tidak boleh kurang dari 1.500. Ini kita apa namanya campur dari makam. Dan kita sudah mulai tahun ini, kita sudah mulai di baru untuk kecamatan baru. Sisa 6 lagi kecamatan yang lainnya, insya Allah bulan Januari ini kita atur jadwalnya. Dan satu kesyukuran, masyarakat kok rela melakukan itu. Jadi pokoknya, siapa punya wilayah, kelurahan apa atau desa apa, itu kerjasama, jemaatnya, pokoknya mewah mana, jemaatnya, lurahnya, disampaikan kepada masyarakat bahwa kita harapkan setiap rumah tangga membawa ember sekurang-kurangnya umpamanya 3 buah atau 3 atau 5 buah. Nah, tiwi ini ya ini mah. Nah, tadi ember kosong. Nanti alhamdulillah. Dan ini sudah apa namanya meluas sehingga walaupun ada maulid musalla atau masjid saja selalu begitu. Sehingga terkadang ada satu kampung 2 kali menyiapkan itu atau 3 kali menyiapkan itu. Ya, dalam satu tahun. Ini ya kita syukur itu kok masyarakat mau melakukannya ya Allah. Syukur betul. Ya. Dan pernah kita undang pengurusnya Pantau untuk menyaksikan itu. Ya, dan bisa lagi nanti ini untuk kecamatan-kecamatan yang akan datang. Hadirin hadirat, mari kita. Kalau tadi Bupati mengatakan, ya supaya diberikan apa namanya tausiah atau input-input untuk lebih baik lagi ke depan. Pertanyaan saya sudah ada keberadaan zakat. Kalau belum, tolong disiapkan. Tetapi janganlah terus mau hanya mau bergantung kepada berda. Tanpa berda saja kalau memang kita berhasil sosialisasi insyaallah masyarakat kita sudah sadar umumnya masyarakat beragama kok hanya kurang paham dan ada selama ini yang sudah berzakat tapi hanya menyerahkan langsung biasa begitu. Saya sudah setiap tahun melakukan zakat, ada juga mengatakan saya melakukan zakat tapi saya tidak gitu. Kalau kalau zakat itu harus ada perhitungannya. Begini, kalau memang zakat tolong serahkan kepada pengurusnya Basnas kalau memang sudah ada terbentuk. Impak dan sedekah boleh kita bagi sendiri, jangan zakatnya dibagi sendiri. Impak sedekah itu kita, impak sumbangan-sumbangan, sedekah pemberian kepada person-person itu kita boleh sendiri. Tapi zakatnya itu diberikan kepada pengurusnya. Kenapa? Karena yang selama ini menyerahkan sendiri kepada siapa kita berikan? Kepada siapa? Kepada family kita atau tetangga kita atau keluarga kita yang kita anggap kurang mampu. Itu saja. Padahal zakat itu harus dibagi 8. Ibarat orang tua mempunyai 8 orang anak. Kalau kita hanya serahkan kepada 1 orang atau 2 orang, nanti yang 6 orang ini atau yang 7 orang ini menuntut nanti dari kemudian, kamu tidak adil membagi. Mengapa hanya itu yang kamu berikan, saya tidak, pada saya sama-sama. Jadi tolong berikan kepada pengurusnya, kalau memang sudah ada pengurusnya tertentu, dan ini memang tidak pakai, sudah ada. Ya. Dan seperti di baru saya dekat hari ini, seperti di baru, kalau merangkap ketua menjadi sunamat, ketua pada ambil zakat. Ya. Jadi kalau begitu, ya, pangkat ini bayangkan 2 kali lipat baru, ya, 350.000 di baru hanya 172.000 penduduknya. Lalu zakat yang sempat terkumpul pada tahun 2017 ini, 2017 yang lalu
10 M. Dan tahun ini sudah sampai 13 M. Bersama-sama dengan zakat fitrah, dengan zakat mal. Kalau mau dipukul 2 kali lipat, baru dengan pandem, maka ya tahulah kita itu lama kalau 2 kali lipat. Malah saya dengarkan dari wakil saya, bagian pengumpulan mengatakan, insya Allah melihat kondisinya ini, tahun ini akan sampai 14 M. Setelah kita tutup buka di Desember, akan sampai 14 M. Karena sudah melihat sisa sedikit lagi tercapai itu 14 M. Sampai Desember, insya Allah sampai 14 M. Kalau 14 M berarti pandem ini minimal 28 M. Kelima, ya, belum lagi kalau kita melihat potensi yang ada. Ya. Coba, empat dipangkep dengan empat dibaru bagaimana? Sawahnya bagaimana? Belum lagi hasil tambangnya bagaimana? Ya, insya Allah satu kunci, ewaku. Dan alhamdulillah, yakin tidak akan dikasih miskin oleh Allah, tidak akan dikasih miskin oleh Allah. Itu tadi saya sudah sampaikan, yakin. Hanya minta buktikan imanmu, maka Tuhan akan membuktikan rahmatnya kepadamu. Sekali lagi, buktikan imanmu, maka Tuhan akan membuktikan rahmatnya kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.